بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة Ikhwan, akhwat, Alhamdulillah, kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bisa melanjutkan kajian kita, yang mana kita akan memulai kajian ini dari hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Al taala. Dan langkah bagusnya ya, kalau kita belajar hadis ini yang merupakan pondasi-pondasi Islam, yang merupakan pokok-pokok Islam, kita bisa menghafalnya. Nah, jadi nanti dihafal dan disetor. jadi dirasa setiap pertemuan hadisnya disetor, Insya Allah Taala selesai ini hadis hafal hadis Arba'in Nawawi berikut dengan syarahnya. Berarti kita sudah memiliki pondasi yang sangat kokoh dalam belajar ilmu hadis. Insya Allah itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari insya ta'ala. Hadis yang pertama, hadis, ya kita bacakan. Kalau ada yang sudah hafal, ada yang sudah hafal hadisnya? Tidak ada yang hafal, baik. Baru mau menghafal. Insya Allah, nanti pekan depan kita sudah tagi ya, nanti ditunjuk ya. Atau kita setor semuanya satu persatu. An amiril mu'minin, Abi Hafsin Umar bin Khattab radallahu ta'ala anhu, kala, dari amir mu'minin, Abi Hafs, sebenarnya ini Abi Hafsah ya ada tak marbutohnya sebenarnya kan dia anak Umar bin Khattab yang tertua namanya Hafsah bukan Hafs tapi ini bentuk meringankan pelafasan jadi dibilang Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kala beliau berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niat, wa innamalikul limri imma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Wa innamalikul limri imma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Famankana hijratuhu ila ilallah wa rasuli fa hijratuhu ila wa rasuli. Siapa yang niatnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu tercatat sebagai pahala karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila mahajaru ilaih. Namun sebaliknya kalau niat hijrahnya itu hanya semata-mata karena dunia yang ingin didapatnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya fa hijratuhu ila ilai kata nabi maka pahala hijrahnya pun tidak ada dia cuma mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan Rawahu imaman muhaddisina Abu Abdillah yakni imama yakni dua orang imam al muhaddis Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Madris wa Al-Bukhari ini nama lengkapnya Imam Al-Bukhari Wa Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al kusayri An-Naisaburi fi sahihaihi al ladaini huma ashahul kutubil musannafah dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih mereka yang merupakan kitab hadis yang paling sahih. Jadi hadis ini muttafaqun alaih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti tidak perlu lagi diragukan tentang apa? kesahihannya. Baik. Pembicaraan terhadap hadis ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, Imam Nawawi memulai hadisnya ini dengan hadis Umar bin Khattab yang merupakan hadis yang disepakati kesohihannya. Dilihatkan oleh Imam Bukhari dalam sohihnya, Imam Muslim dalam sohihnya. Ya, yang dinamakan dengan hadis muttafaqun alaihi bainal imamain. Ya, merupakan kitab hadis yang paling sohih Ya, kenapa Imam Nawawi memulai kitab Arba'in ini dengan hadis ini? Apa munasabahnya? apa momennya, kecocokannya, kenapa tidak dengan hadis yang lain dimulainya, kenapa mesti dengan hadis yang ini. Banyak pembicaraan atau sebab-sebab dan alasan disebutkan oleh para ulama, tapi intinya pembicaraan mereka itu kembali kepada pentingnya perkara niat. Pentingnya apa? Perkara niat. Jadi, para ulama menyebutkan bahwa keutamaan hadis ini dan banyak para ulama hadis memulai hadis mereka dengan hadis ini seperti Imam Bukhari selain Imam Nawawi Imam Bukhari sebelumnya juga memulai Sahih bukhari dengan apa hadis ini nama lama niat untuk mengingatkan bagi siapa saja yang mengarang hadis atau melakukan amalan ya agar Sebelum melakukan amalan apapun, dia mengikhlaskannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, ini tujuannya agar semata-mata murni ikhlas karena Allah semata. Karena jika amalan itu secara zahirnya, walaupun itu amalan soleh, tapi secara batinnya, niatnya bukan karena Allah, maka itu hanya menjadi azab dan musibah bagi pelakunya karena itu akan datang pembahasan kita nanti tentang kaedah bahwa amalan yang kehilangan keikhlasan berubah menjadi dosa besar. Yang didapat bukan hanya sekedar capek saja tapi juga mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita mengingatkan diri kita sebelum mulai melakukan amalan apapun untuk memulainya dengan niat ikhlas karena Allah semata. Baik, ikhwah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis ini populer ya, hadis ini hadis yang terkenal sekali dan merupakan hadis yang sangat penting dan sangat pokok dalam Islam. Bahkan para ulama menjelaskan tentang pentingnya hadis ini seperti Imam Ahmad mengatakan rotasi Islam itu berputar pada tiga hadis. Yang pertama hadis innamal a'malu Hadis Umar bin Khattab ini. Yang kedua hadis Aisyah yaitu tentang hadis bid ah sama yang hafal man ahdatha fi amrina hadza mali sa minhu huwa rad dan yang ketiga hadis nu'man bin bashir innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mustabiha perkara yang halal jelas yang haram jelas dan antara keduanya antara halal dan haram itu perkara syubhat dan salah satu di antara tiga hadis ini hadis innamal a'malu bin niyyat ini Saking pentingnya ini hadis disebutkan oleh Imam Ahmad bahkan oleh Imam Syafi'i bahwa hadis ini mencakup 50 bab atau 70 bab dalam bab fikih. Sebaiknya baban fi babul fik. Dia membahas dalam 17 bab fikih. Itu perkataan Imam Syafi'i. Ya. Jadi Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa hadis ini adalah sepertiga ilmu Saking luar biasanya ini hadis Dan pentingnya ini hadis Tapi bersamaan dengan itu Ihwas sekalian rahmatullah Hadis ini adalah hadisun ghoribun far Hadis ghorib Satu-satunya sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah Di antara banyak sahabat yang ada Cuma Umar yang meriwayatkan hadis ini dengan lafaz yang sahih seperti ini. Dengan lafaz yang seperti ini dengan sanad yang sahih hanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang meriwayatkannya dari Rasulullah. Makanya dinamakan hadis Gorib. Cuma Umar, tidak nah ada sahabat yang lain. Nanti baru di generasi tabi'in yang meriwayatkannya dari Umar yaitu uh, Imam Yahya bin Sa'id Al-Khudri. Dari beliaulah baru tersebar ini hadis. Maka walaupun hadis ini populer, masyhur, tapi hadis ini adalah hadis gorib. Maka, ya ini juga bantahan terhadap sebagian orang yang menolak khobarul ahad dalam perkara akidah katanya. Ini dimasukkan dalam masuk dalam perkara akidah nanti perkara niat juga. Orang bisa dihukumi dengan neraka nanti, nanti akan datang pembahasannya. Nah ini pembicaraan lain ya. Intinya, bahwa hadis ini sangat penting. Hadis ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian, ke berikutnya, poin berikutnya, kalau ada yang bertanya, "Apa itu niat?" Kalau saya berniat, "Apa maksudnya itu? Hmm. Apa definisi niat?" Banyak definisi ulama tentang niat. Tapi berputar pada tiga pengertian. Yang pertama bermakna tekad. Yang kedua keinginan atau azam dan yang ketiga al-qasd maksud. Jadi irodah, keinginan al-azam tekad dan al-qasdu yaitu maksud atau tujuan. Tiga saja. Ini definisi yang para ulama menyebutkan banyak definisinya, tapi berputar pada tiga makna ini. Itu artinya niat, niat apa tadi? Tekad, keinginan, dan maksud atau tujuan. Maksud dan tujuan sama maknanya. Ini maksudnya niat, baik. Kemudian, kalau ada yang bertanya masalah yang berikutnya. Bagus dikasih poin-poin supaya dia terpisah. Jadi, mudah di merojaannya. Saya kasih poin keempat di sini. Poin yang keempat. Kalau ada yang bertanya, apa faedah dari niat? Fungsi niat itu apa? Apa fungsi dari niat? Nah, fungsi dari niat disebutkan oleh para ulama ada dua. Tapi sebelum saya sebutkan dua fungsi ini, saya sebutkan dulu kaedahnya an niyyah tu bainal ibadat wal adat wa tumayyiz bainal ibadat an ba'dih. Niat itu fungsinya adalah membedakan bainal ibadat wal adat. Membedakan antara ibadah dan kebiasaan wa tumayyiz baina ibadat an dan membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Jadi di sini ada berapa fungsi niat? Ada dua. Yang pertama untuk membedakan antara ibadah dan adah, antara ibadah dan kebiasaan. Yang kedua membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, yang secara zahirnya sama, nanti akan datang penjelasannya. Jadi, sebagaimana yang kita tahu tadi, bahwa itulah fungsi atau faedah dari niat. Ada dua, kita bilang contohnya seperti mandi. Mandi itu ibadah, atau ada mandi itu kebiasaan, atau ibadah tergantung niat. Jadi, mandi itu bisa ada, atau kebiasaan. Kalau dia mandi setiap hari, kita mandi. Ada yang mandi dua kali sehari, tiga kali sehari membersihkan badannya, itu sekedar kebiasaan. Tapi kalau dia berniat untuk mandi junub, itu ibadah atau ada, itu berubah menjadi ibadah. Jadi yang membedakannya cuma niat. Kemudian contoh lain, makan dan minum. Makan minum itu kebiasaan atau ibadah, tergantung niat. Kalau dia niatnya sekedar makan, merasakan kelezatan makan supaya perutnya yang tadi lapar menjadi kenyang, kemudian makanan yang enak atau menghilangkan rasa haus, itu hanya kebiasaan. Setiap orang minum tujuannya untuk itu. Tapi kalau dia niatkan untuk menguatkan dirinya, untuk beribadah kepada Allah, supaya dia bisa semakin kuat dalam beribadah kepada Allah, niatnya untuk ibadah, maka berubah menjadi Ibadah nah, nanti akan datang, kaidah yang khusus atau lebih spesifik tentang masalah ini, baik itu membedakan antara ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya. Kemudian, faedah yang kedua, apa eh, Afwan. yang pertama tadi membedakan ibadah dengan ada, membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Yang kedua, membedakan antara ibadah yang satu dan... Ibadah yang lainnya, contohnya apa? Contohnya sholat apa? Baik sholat, sholat subuh. Sholat subuh itu ada dua: ada sholat sunnah sebelum subuh dan ada sholat subuh, sholat fardu. Nah, yang membedakan apa? Cuma niat saja, sama-sama dua rakaat, sama semuanya dari takbir sampai salam. Yang membedakannya hanya niat. Begitu juga puasa sunnah dengan puasa kodok satu sunnah, satu wajib. Tapi yang membedakan hanya niat. Jadi secara zohir penampakannya sama, tapi dibedakan oleh niat. Inilah fungsi niat. Jadi ulama membuat keedah bahwa niat itu mayizu. Bainal ibadat wal adat. Niat itu membedakan antara mana yang ibadah dan mana yang kebiasaan. Dan tumayizu bainal ibadat an Dan membedakan ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya baik sekiranya itu mudah dipahami kemudian kita lanjut ke eh, yang berikutnya kalau ada yang bertanya berapa pembagian niat ya pembagian niat itu ada dua An-niyatu, niyatan. Niat itu terbagi dua. Niatul amal, wa niyatul ma'mulun lah. Niatul amal, wa niyatul ma'mul lah. Pertama, niyatul amal artinya, adalah niat sebelum beramal. Yang kedua, niyatul ma'mul lah, yaitu niat ikhlas saat beramal. Saya yang paham ini, yang pertama niat niatul amal atau niat sebelum beramal. Setiap kita sebelum beramal pasti berniat. Kalau kita tidak berniat tidak sah amalan kita. Sebelum sholat kita berniat. Sebelum puasa kita berniat. Ini nama niatul amal namanya. Ini berkaitan dengan sahnya suatu amalan. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya niatul ma'mullah yaitu niat ikhlas. Niat ikhlas ini bukan hanya sekedar berkaitan dengan sahnya suatu amalan tapi lebih dari itu, yaitu diterimanya suatu amalan. Kalau Seseorang sebelum dia beramal, dia butuh berniat supaya sah amalannya. Maka, niat ikhlas itu diperlukan pada saat sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Kadang ada orang setelah dia selesai sholat tahajud, misalnya sebelum dia sholat tahajud, dia ikhlas. Saat sholat tahajud, dia ikhlas setelah sholat tahajud ini bermasalah tahu-tahu dia cerita dia banggakan dirinya di hadapan orang siang harinya pada orang tidak tahu dia tadi sholat tahajud orang tidak tahu tadi dia puasa tapi dia pengen orang tahu akhirnya dia ceritakan akhirnya apa tadinya amalannya secara syarat sah dia memenuhi tapi ketika niat ikhlasnya ini rusak maka akhirnya apa ditolak Dan berubah jadi ria, bercampur dengan si Syirik, anak-anak, dan anak nanti itu akan datang rinciannya. Baik, jadi berapa tadi pembagian niat? Ada dua: yang pertama, niat sebelum beramal; yang kedua, niat ikhlas saat beramal. Baik, yang berikutnya, perbedaan antara niat sebelum beramal dan niat ikhlas saat beramal. Perbedaannya sebagian kita telah sebutkan tadi. Dan kita tambahkan. Kalau niat sebelum beramal itu pembahasannya ulama fikih. Ya, dibilang syarat sah salat berniat, syarat sah puasa berniat. Kan begitu. Itu pembahasannya ulama fikih. Kalau niat ikhlas pembahasannya ulama ulama akidah. Makanya Imam Muhammad bin Abdul Wahab membuat bab dalam kitab tauhidnya babu maja afiria bab tentang ri ria bab man aroda bi amali bab orang yang menginginkan dari amalannya itu balasan dunia itu niat apa yang dia maksud itu niat sebelum beramal atau niat ikhlas niat ikhlas jadi pembahasan tentang niat ikhlas ini jauh lebih agung dan lebih besar daripada sekadar niat sebelum beramal. Baik, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau niat sebelum beramal tidak ada, palingan ibadah itu sekedar tidak sah saja, batal itu ibadah. Misalnya ada orang sholat tapi dia tidak berniat sholat, sah apa tidak sholatnya? Tidak. Tapi kalau niat ikhlasnya yang tidak ada bukan sekedar tidak sah. Jelas mi tidak sah karena bercampur dengan kesyirikan. Dia merusak. Tapi kalau niatnya ada orang sholat tapi ria, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Nah, ini yang penting ini. Jadi niat ini, niat ikhlas itu lebih besar daripada niat sebelum beramal. Pada yang ketiga, mana yang lebih disenangi oleh setan? Merusak niat sebelum beramal atau merusak niat ikhlas. Kenapa bisa? Kenapa setan bisa lebih senang merusak niat ikhlas ketimbang niat sebelum beramal? Baik, Allah. kalau niat sebelum beramal, berapa faedah yang didapat oleh setan dalam merusaknya? Satu faedah, Hasan. faedah apa itu? Sekedar membatalkan itu amalan, tapi kalau niat ikhlas itu yang dirusak oleh setan, berapa faedah? Setan dapat dua faedah. Faedah yang pertama menghancur, merusak itu amalan, menghancurkan itu amalan, yang kedua menjatuhkan orang itu kepada kesyirikan. Jadi setan setan atau iblis itu mempunyai juga keedah. Apa keedahnya setan? Iza mafsadatan Setan atau iblis itu mempunyai keedah. Fikih juga. Apa fikihnya iblis? Kalau ada dua kerusakan bertentangan, maka yang dipilih adalah yang paling yang paling rusak. Paham tidak? Kalau kita kalau ada dua kerusakan bertentangan yang kita pilih yang paling ringan apa yang paling berat? Yang paling ringan kalau kita, tapi kalau iblis tidak. Kalau ada dua kerusakan sama-sama rusak ini harus dipilih salah satunya, maka dia pilih yang paling rusak. Maka dia lebih pilih merusak keikhlasan ketimbang sekedar merusak niat seseorang. Baik. Paham ya? Baik. Kemudian berikutnya ya. Kita tahu ada firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakutkan sekali ya terutama orang yang tidak ikhlas Mankana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun orang yang menginginkan kehidupan dunia dari amalannya maka akan diberi balasan oleh Allah itu amalannya itu di dunia sebagai istidraj tadarruj dia dilalaikan dengan balasan tersebut Seolah-olah dia lupa Sehingga akhirnya nanti Dia disiksa Kemudian di akhirat itu di dunia Dia dikasih istirahat Dia di dunia Kemudian di akhirat apa kata Allah? Ula ikalai salahum fil akhirati ilan Dan di akhirat nanti Tidak ada balasan bagi mereka Kecuali Api neraka, sekarang timbul pertanyaan Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini Niat sebelum beramal Atau niat ikhlas hmm. Yang diancam dengan neraka Yang kemudian diancam dengan istidrot uh, Di dunia Dan diancam dengan hancurnya amalannya Allah hancurkan amalannya Kemudian menjadi batil seluruh apa yang mereka kerjakan Kan kita bagi niat dua tadi, niat ikhlas dan niat sebelum beramal. Yang mana yang Allah maksud dalam ayat ini? Yang dimaksud dalam ayat ini niat ikhlas. Yang diancam dengan neraka, yang diancam dengan pelaku, yang apa namanya, amalannya itu hancur. Makanya, ayat ini Antum akan temukan dalam kitab. Kitab Tauhid, dalam bab. Siapa yang belajar? Maa, Masya Allah. Belajar kitab Tauhid setiap hari masa ada hafal. Babu Ya man bi amalihi. <l republic> dunia. Orang yang menginginkan dari amalannya. Dunia. Itu yang dimaksud itu. Keinginan atau niatnya itu. Niat sebelum beramal atau niat ikhlas yang bermasalah di situ. Niat ikhlas. Niat ikhlas. Makanya ini menjadi pembahasan ulama aki, akidah. Baik. Paham ya? Jelas. Baik. Kemudian hadis yang lain misalnya Nabi SAW Alaihi bersabda: Ana agna an syirk man Saya adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang mempersekutukanku dengan sesuatu, maka aku akan tinggalkan dia dengan sekutunya. Baik. Kemudian berikutnya yang keberapa antum poinnya itu? Yang kelima. Baik kasih poin lebih bagus supaya lebih mudah dihafal kalau ada yang bertanya di mana tempatnya niat tempat niat itu di mana di hati boleh diridah, di lidah diucapkan dilafaskan Hah? boleh apa tidak kalau mau di, kalau mau diucapkan boleh apa tidak <laughs> berbeda pendapat ini <laughs> Insya Allah Berbeda pendapat Baik Ini perlu diperhatikan baik-baik ya ikhwan. Ini Hal yang ya umu bihi balwa. Hampir Mayoritas masyarakat kita Pada umumnya Pada umumnya mereka melafaskan Melapaskan niat Dan pada hakikat Yang sebenarnya melapaskan niat Itu hukumnya bid'ah nah, Kita akan bahas ini Baik, kalau kita tanya tadi, di mana tempatnya niat? Maka para ulama fikih menyebutkan kaidah inna niyata min a'malil kulub la min a'malil lisan. Niat itu adalah tugasnya hati bukan tugasnya lisan atau lidah. Itu kaidahnya. Sungguh sesungguhnya niat itu adalah pekerjaannya apa? Hati, bukan pekerjaan lidah maka tempatnya di hati bukan di lidah jadi tidak perlu dilapaskan maka siapa yang melapaskannya dengan lidahnya seperti dia bilang usolli atau dibilang nawaitu itu maka dia telah menempatkan niat bukan pada tempatnya ini sudah kesepakatan para ulama ini sebenarnya melapaskan niat itu hukumnya bidah jadi tidak perlu kita kasih tahu Allah niat kita. Karena Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Untuk apa kita lafazkan niat? Untuk memberitahu siapa? Kalau Allah, Allah tahu apa yang kita niatkan. Jadi kalau begitu, kenapa bisa banyak orang yang melafazkan niat? Ini terjadi karena sebagian ulama Syafi'iyah keliru dalam memahami perkataannya Imam 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 Syafi'i. Keliru di mereka dalam memahami Imam Syafi'i. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i beliau mengatakan as ka as la yadkhulu fiha illa bi Amalan ibadah salat itu tidak seperti amalan ibadah yang lainnya. Dan tidak masuk ke dalam sholat kecuali illa bizikrillah kecuali dengan zikir. Nah, kalimat atau kata zikir ini yang jadi permasalahan. Sebagian ulama Syafi'i yang belakangan memahami bahwa yang dimaksud dengan zikir di sini adalah apa? melafazkan niat. Tapi dibantah oleh Imam Nawawi yang merupakan juga pemuka ulama Syafi'i. Imam Nawawi ini pemuka mazhab syafi'i yang terkenal. Belum membantah itu. Bukan itu yang dimaksud oleh imam syafi'i. Yang dimaksud di situ adalah apa? Takbir. Jadi yang dimaksud dengan tidak tidak masuk ke dalam sholat kecuali dengan ucapan apa? Takbir. Dan ini memang sebagian ibadah seperti itu. Ada zikir namanya zikir sebelum apa namanya masuk ke dalam ibadah. Seperti sholat. Sebelum sholat kita bertakbir. Sebelum masuk kamar mandi, kita membaca zikir masuk kamar mandi. Terus kalau ada yang berbilang, Nabi pernah mengucapkan, labaikallahu baik Allahumma umrah, La baik Allahumma hajjan. Itu kan melapaskan niat. Jawabannya tidak. Jawabannya itu adalah zikir, merupakan zikir yang dibaca sebelum masuk dalam suatu ibadah, seperti kedudukan takbir sebelum sholat. Itu bukan melafazkan niat, kecuali kalau Nabi bilang begini, "Uridu umrota, saya berniat atau ingin umroh, baru kita katakan Nabi melafazkan niat." Nabi tidak bilang begitu, Nabi bilang lah, Allahumma umroh." Begitu juga kita sebelum menyembeli, ada zikirnya sebelum menyembeli. Bismillahirrahmanirrahim. dan seterusnya. Itu namanya zikir sebelum memulai suatu ibadah bukan melafaskan niat. Jadi ini kekeliruan yang perlu diperbaiki. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa ulama sepakat ya bahwa melafaskan dan menjaharkan niat itu adalah bid'ah. Ulama sepakat. Ajma ulama ala anna atalafuz wa al bin niyah bid'atun. Jadi, ada dua masalah di sini. Masalah yang pertama, melafazkan dan menjaharkan. Masalah yang kedua, melafazkan niat tapi dalam hati. Artinya sir, ini secara jahar, ini ulama sepakat ini kalau secara jahar. Tapi yang kedua ini secara sir. Dia me melafazkan niat tapi dia tidak jaharkan, dia sirkan. Cuma dirinya yang dengar. Apa hukumnya? Kalau tadi ulama sepakat bahwa hukumnya beda. Tidak ada sama sekali. Contoh dari Nabi SAW tidak pula dari sahabat dan seterusnya. Tidak ada sama sekali. Itu sepakat ulama itu menjaharkan niat dan melafazkannya. Sekarang masalah yang kedua, melafaskan niat tapi dengan sir. Nah. Apa hukumnya? Bid apa tidak? Dia melafaskan niat ini seperti dia bilang misalnya usolli fardhu zuhri arba'a atin ma'muman lillahi ta'ala atau usolli fardhu isya'i arba'a atin ma'muman lillahi ta'ala atau nawaitu shoma an ada'i fardhu syahri ramadhana lillahi ta'ala atau rafil hadatsil aswari ta tapi dia tidak jaharkan, dia cuma baca dalam dalam hati, gesirkan. hukumnya apa? kalau masalah yang kedua ini, yang masalah ini, hukumnya ulama beda pendapat. mayoritas ulama mengatakan ini beda, tetap salah beda. tidak ada contohnya dari nabi, karena dia terjatuh pada dua kesalahan. yang pertama dia meletakkan niat bukan pada tempatnya. Karena tempatnya di hati, bukan dia walaupun dia sir, tapi dia tetap lafazkan. Itu bukan kerjaannya, itu niat. Yang kedua, dia beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Inilah pendapat mayoritas ulama. Dan ini yang, yang paling kuat. Walaupun ada perbedaan sedikit di sini, perbedaan pendapat, tapi ini yang paling kuat. Mayoritas ulama mengatakan ini tetap bid'ah. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa melafazkan niat Hukumnya tidak boleh Atau bid'ah Baik itu secara sir maupun secara jahar Jadi secara mutlak alal itlak Jadi secara mutlak melapaskannya tidak 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 boleh Paham ya? Bagaimana kita membantah tadi orang yang ber menyandarkan pada Imam Syafi'i Wah Imam Syafi'i katanya menyuruh Eh, apa namanya mengatakan dalam madhab syafi'i melafaskan niat itu bantan pertama tadi kita sebutkan bahwa banyak imam ulama-ulama syafi'i ya juga sudah membantah di antaranya imam nawawi kemudian kita katakan bahwa ini tidak benar dari imam syafi'i imam syafi'i tidak pernah menyuruh orang melafaskan niat bantan berikutnya tarolah nama saja orang berdebat tarolah katakanlah apa yang kamu katakan benar imam syafi'i mengatakan melafaskan niat tapi kita katakan apa? Hujjah pada perkataan Nabi apa perkataan Imam Syafi'i? Pada perkataan Nabi. Anggaplah katakanlah -kata, taro lah ya taro. Katakan Imam Syafi'i mengatakan demikian. Walaupun sebenarnya Imam Syafi'i tidak mengatakan demikian dan itu sudah kita takrir tadi bahwasanya banyak ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak ada maksud Imam Syafi'i menyuruh untuk melafazkan niat. Jadi maksud adalah ucapan takbir. Jadi intinya bahwa hujah itu pada perkataannya Rasulullah. Baik. Berikutnya masalah yang keberapa lagi? Apa masuk untuk Isya? Berapa menit lagi? Berapa? Sepuluh menit. Baik. Permasalahan yang keberapa lagi? ke -6. Kalau ada yang bertanya, apa faedah niat dalam hal perintah? Fi babil ma'murat. Fungsi niat dalam hal yang berkaitan dengan perintah-perintah seperti salat, zakat, haji, puasa dan seterusnya, hal-hal yang berkaitan dengan perintah semuanya. Apa fungsi niat di situ? Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, an naniyata syartun" lisihatil makmurat. Niat itu sebagai syarat sah dalam perkara yang berkaitan dengan perintah. Saya ulangi. Niat itu sebagai syarat sah yang berkaitan dengan perkara perintah. Jadi, ini merupakan usul yang sangat agung yang disebutkan oleh para ulama ya apapun perintah Allah tidak akan sah kecuali jika dibarengi dengan niat ada orang sholat dia harus berniat dulu kalau tidak dia tidak sah orang puasa harus berniat dulu kalau dia tidak berniat maka puasanya tidak sah dan seterusnya kemudian yang berikutnya dalam bab turuk dalam bab larangan tadi perintah sekarang kebalikannya apa fungsi niat dalam bab larangan Kaedah yang disebutkan oleh para ulama niyata fi syartun Bahwasanya niat dalam bab larangan fungsinya adalah untuk mendapatkan pahala, bukan sebagai syarat sah. Saya ulangi, fungsi niat dalam perintah tadi sebagai syarat syarat sah. Kalau dalam bab larangan bukan sebagai syarat sah, tapi sebagai apa? sebagai syarat untuk mendapatkan pahala bukan sebagai syarat sah. Maksudnya adalah kalau ada orang meninggalkan larangan Allah tanpa berniat itu sah tapi dia tidak mendapatkan pahala. Karena dia tidak meniatkan. Kalau ada orang meninggalkan zina, meninggalkan riba, meninggalkan mencuri, meninggalkan ikhtilat, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah tapi dalam hatinya dia tidak merasakan mau ini larangan Allah, dia tinggalkan begitu saja tanpa di niatkan dalam hatinya bahwa itu adalah ibadah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Jadi kalau selama ini kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, dapat pahalakah kita? Belum tentu. Kalau kita tidak menghadirkan niat dalam hati kita. Itu fungsi niat dalam bab larangan. Sekarang, yang keberikutnya, kasih poin saja. Apa fungsi niat dalam bab mubahat, dalam perkara-perkara mubah? Jadi sudah ada tiga Perkara perintah, perkara larangan, dan perkara mubah Sekarang perkara mubah Apa fungsinya dalam perkara-perkara mubah? Kaidah yang disebutkan oleh para ulama Al-mubahat tengkolibul ibadat bin niyatis salihat Perkara mubah berubah ber menjadi ibadah karena niat yang soleh. Nah, ini tadi nih yang kita singgung tadi bahwa perkara mubah seperti makan, minum, mencari nafkah, ya mendatangi istri, itu semua perkara yang mubah. Dan kalau kita pikir bahwasanya kebanyakan waktu kita dalam sehari semalam ini kita habiskan untuk perkara mubah seperti yang tadi kita sebutkan. Dan kita semua hafal hadis Nabi, lantazulu qadamal abd, hatta tus al -an arba tidak akan beranjak kaki seorang hamba nanti dari kiamat sampai ditanya empat perkara salah satunya apa bi umrihi fi maafna tentang umurnya bagaimana dia habiskan nah kalau nanti kita lihat di catatan amal perkara mubah mubah makan minum semua isinya mubah itu tidak ada pahala tidak ada dosa di dalamnya kalau ditimbang nanti tidak ada pahalanya tidak ada juga dosanya karena per Definisi mubah dalam ilmu usul fikih adalah la wala tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Jadi kalau dia tinggalkan, kalau apa dia ting apa namanya itu eh, bukan berupa perintah yang sifatnya wajib atau sunnah, bukan juga bersifat larangan yang sifatnya haram atau makruh. Jadi dia tidak mendapatkan pahala karena mengerjakan perintah. Dan tidak juga mendapatkan dosa karena men 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 apa, men melakukan larangan. Perkara mubah. Nah, sekarang bagaimana caranya ini perkara mubah bisa berubah menjadi pahala? Yaitu dengan apa tadi? Dengan niat. Dengan niat. Ah, inilah bedanya antara orang yang mengaji dengan yang tidak mengaji. Betapa lama orang yang sudah punya istri tapi tidak pernah meniatkan untuk ibadah, untuk sedekah. Berapa banyak, berapa sering kita makan dan minum dan tidur, tidak pernah kita niatkan untuk beribadah, untuk menguatkan tubuh kita. Kita mendatangi istri kita, kita niatkan untuk menjaga dia dari yang haram, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, memperbanyak umat Nabi Muhammad dan seterusnya. Banyak sekali niat-niat yang baik di situ. Maka kalau kita hadirkan niat ibadah di situ, maka berubahlah perkara yang mubah ini yang merupakan sebagian besar dari waktu kita dalam sehari, dalam sehari semalam itu bisa berubah menjadi timbangan dalam pahala kita nanti di hari kiamat. Kemudian kita sudah tahu tentang e, dalam perkara mubahat. Sekarang dalam perkara yang e, yang berikutnya, dalam perkara yang berikutnya, Ada kaedah besar yang disebutkan oleh para ulama yang dinamakan dengan komsokawa Idul Kubro. Lima kaedah besar. Dan salah satunya adalah Al-Umuru Diha. Yaitu perkara itu tergantung dengan maksud atau niatnya. Tapi sebenarnya sama dengan hadis ini. Innamal amalu bin niat. Jadi, ada dalam kaidah fikih yang merupakan lima kaidah besar dalam fikih yang berputar semuanya Islam dalam lima kaidah besar ini salah satunya al umuru bima Perkara itu tergantung pada pada niatnya atau tujuannya. Apa maksudnya? Fungsinya adalah penjelasannya bahwa suatu amalan walaupun secara zahirnya itu sama tapi dia bisa dibedakan oleh niat. Bisa jadi ada dua orang sama-sama salat -sama sama-sama bersampingan, sama-sama salam, tapi yang satu mengantarkannya ke surga, yang satu dilemparkan ini sholatnya ke mukanya. Atau ada orang sama-sama menuntut ilmu, sama-sama belajar. Satu, dia menjadi orang yang pertama kali nanti masuk surga, dan yang satu menjadi orang yang pertama kali diseret ke dalam api neraka. Disebabkan oleh apa? Perbedaannya hanya persoalan niat. Ada hadis yang tiga orang itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiga orang yang didatangkan oleh Allah dari di kiamat diantaranya adalah orang yang alim orang yang menuntut ilmu ini orang alim kemudian ditanya dia untuk apa dia menuntut ilmu untuk mengajarkan dan seterusnya dia bilang kamu kazab walakin liukal dekil. kamu bohong kamu mengajar bukan untuk Allah, tapi kamu mengajar untuk dibilang. Dan itu sudah dikatakan kepadamu, "Engkau alim." Tujuannya memang untuk dibilang alim, dibilang orang berilmu. Maka diperintahkanlah malaikat untuk menyeretnya, diseret sebelum penyembah berhala itu disiksa. Jadi, bisa jadi karena persoalan niat, orang yang melakukan ibadah yang luar biasa berubah menjadi siksa bagi dia, sama-sama dia menuntut ilmu ya tapi dibedakan oleh perkara niat jadi ini al umuru bi dia bisa jadi al ibroli safi zohir jadi yang dilihat itu bukan amal sekedar amalan zohir nanti akan datang keeda yang berkaitan dengan masalah ini kemudian yang berikutnya yang keberapa lagi yang tulis itu yang ke-9. Taib. Kaedah niat seseorang lebih ablak atau lebih lebih hebat daripada amalannya. Niat seseorang lebih hebat daripada amalannya. Karena niat itu adalah pokok atau pondasi, sedangkan amalan itu adalah cabang. Jadi, kalau niatnya pondasinya rusak, amalannya juga rusak. Kemudian, jika niatnya baik namun terhalang oleh sesuatu, ya akhirnya dia tidak menjadi melakukannya, maka dia tetap mendapatkan itu pahala. Seperti hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, ada orang manusia ini terbagi, dalam dunia ini terbagi empat. Yang pertama, golongan pertama, orang yang dikasih oleh Allah ilmu dan harta. Lalu dia mengajarkan ilmunya dan menafkahkan hartanya siang dan malam. Ada yang golongan kedua, Allah cuma kasih ilmu tapi tidak dikasih harta. Lalu dia meniatkan bahwa andai kata saya dikasih oleh Allah harta sebagaimana fulan itu, maka saya akan bersedekah sebagaimana fulan itu. Kemudian kata Nabi, hum fil ajar sawa. Mereka berdua itu dalam hal pahala sama, hanya gara-gara apa niat. Jadi kadang niat itu menyebabkan seseorang itu sampai pada amalan orang yang melakukannya. Sama seperti hadis iza safar abd, iza marid abd, Apabila seorang hamba itu sakit atau dia musafir, suma kutibalahu maka naya sohihan mukiman terhalang dia oleh safarnya dan sakitnya, maka pahalanya tetap tercatat sebagaimana dia dalam keadaan sehat dan mukim. Jadi niat seseorang itu menyebabkan dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka tidak apa-apa kita niatkan dalam setiap, kalau Allah mudahkan saya nanti naik haji dan hajikan orang tua, niatkan saja dulu. Pokoknya niatkan saja. Kalau Allah mudahkan saya rezekiku, saya membangun masjid niatkan dengan niat yang makanya itu orang yang meniatkan mati syahid dalam hari Muslim itu lalu dia mati di atas kasurnya tapi dia niatnya jujur itu dia dicatat sebagai orang yang mati mati syahid intinya bahwa niat itu Ablak minal amal kemudian sebelum azannya kita sebutkan kaidah berikutnya al ahkamu fid dunya ala zawahir was sarair taban laha wal ahkamu fil akhirah fis sarair was zawahir taban laha baik ini yang saya maksud tadi bahwa di dunia itu yang dihukumi itu adalah yang zahir apa yang batin yang zahir dalam kehidupan dunia yang di, dihukum adalah amalan zahir sedangkan amalan batin itu ikut Sedangkan di akhirat nanti sebaliknya. Di akhirat yang dihukumi itu adalah amalan batin. Hatinya nanti, rahasianya yang nanti dihukumi dulu. Sedangkan amalan zahir itu ikut. Maka orang, maksudnya dari keadaan ini, orang di amalan dunia bisa saja dia bersyahadat, la ilaha illallah, atau dia sholat. Tapi dia menyembunyikan kekafiran dalam hatinya itu tidak dihukumi di dunia. Kita menghukumi orang secara zahirnya. Tapi di akhirat nanti ada orang yang Datang dengan amalan yang begitu banyak di dunia Amalan sholat, amalan zakat Tapi di dalam hatinya bercampur dengan ria Ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisa jadi ada me Membawa amalan yang begitu banyak Baik itu sholat maupun zakat Kemudian Dijadikan oleh Allah dari debu-debu yang berterbangan Disebabkan oleh sarairnya tadi. matu balas sarair, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menguji rahasianya. Jadi itu eh perbedaannya antara di dunia dan di akhirat. Yang dinilai itu zahir kalau di dunia, sedangkan di akhirat yang dinilai itu adalah batinnya. Baik, sebelum kita lanjutkan silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله اشهد ان لا اله الا الله رسول الله حي على الصلاة kaidah an tuh tatba'ul ilm bahwa niat itu mengikuti ilmu. Artinya seseorang yang tahu apa yang akan dia lakukan berarti dia telah dianggap berniat. Jika dia sudah tahu dia mau sholat zuhur misalnya, maka dia sudah dikatakan berniat. Tidak perlu lagi dia melafazkan niat. Makanya disebutkan kaidahnya an-niyatu tatba'ul ilm, bahwa niat itu mengikuti ilmu. Baik. Kaidah berikutnya. Siapa yang beramal karena manusia, maka dia telah terjatuh pada ria dan Siapa yang meninggalkan amal karena manusia juga terjatuh pada pada riya? Man li ajlin eh, al amal, eh, al -amal ria, wa amal li ajlin Siapa yang beramal karena manusia itu ria itu jelas. Tapi orang yang meninggalkan amalan gara-gara manusia karena ia takut ya, dibilangi bagaimana nanti kalau meninggalkan amalan misalnya dia juga ter terjatuh kepada ria. Maka yang selamatnya adalah dia meninggalkannya karena Allah dan melakukannya karena Allah. Makanya para salah mengatakan man ya'mal li ajli nas faqad asyrak amal li nas Siapa yang melakukan amal karena manusia dia telah syirik dan yang meninggalkan amalan karena manusia juga dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Nah, kemudian kayak berikutnya Arya yahbitul amal idakana min aslihi. Au fi athnaihi maastirsal orang yang ria pada saat beramal, yani ria pada saat beramal dia membatalkan amalan jika dari awal dia ria. Saya ulangi, kaidahnya adalah ria dari awal ria membatalkan amalan jika dari awal dia ria. Ria bisa membatalkan amalan Jika dari awal dia ria Atau Dia ria pada saat beramal Namun dia tidak melawan itu ria Dia biarkan Bisa dibedakan ya Antara yang pertama Dia dari awal memang sudah ria Itu jelas, batal Yang kedua Dia tidak dari awal ria Di pertengahan dia baru ria Tapi dia biarkan, dia, dia lawan Maka Ini juga batal Tapi kalau dia lawan ini ria ketika dia muncul dari pertengahan tadi dia lawan maka dia dapat pahala bukan dapat dosa karena hal yang manusiawi kadang manusia ingin dipuji ingin disanjung ya tapi dia lawan itu mujahadah dia maka kalau dia mampu melawan itu ria mengusir itu ria dari hatinya maka dia dapatkan pahala tapi kalau tidak maka dia mendapatkan dosa dan pahalanya batal kemudian kaidah berikutnya ikhlas ya ja'alu mubiqat. Bahwa kalau ikhlas hilang, ibadah yang paling agung bisa berubah menjadi dosa yang paling besar. Saya ulangi. Kaedah. Jika ikhlas hilang, maka ibadah yang paling agung bisa berubah menjadi apa? Dosa yang paling besar. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Inna awalan nas yuklofi hiyau makiyama salah satu orang yang pertama kali di diadili di hari kiamat itu ada tiga golongan. Rojulun sushida fuuti abhi faarofahu ni amau faarofaha orang yang mati syahid yang pertama. Kemudian Allah kasih tahu nikmatnya. Dia mengakuinya. Fakallah ma milta fiha. Kalau kau tahu tu fiha hatta kutil. Saya berjihad di jalanmu ya Allah sampai saya terbunuh. Kemudian apa kata Allah? Kamu bohong. Bohong pada apa? Dalam niat karena Allah. Allah mengatakan kamu bohong, bukan karena saya. Walakin naga kota Kamu berjihad ingin dibilang pemberani, bilang pahlawan. Fakodakil dan itu sudah dikatakan. Thumma umi robihi payus habu ala wajihi hatta Kemudian dia pun diperintahkan oleh malaikat, eh, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk diseret mukanya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa dilemparkan ke dalam api neraka padahal dia sudah melakukan amalan yang luar biasa, mati syahid? Jawabannya apa? Karena niatnya bukan karena karena Allah ingin dipuji. Jadi tadinya yang musing amalan yang paling agung karena ikhlasnya hilang berubah menjadi azab. Nauzubillah. Nah, ini yang perlu kita selalu ini ingatkan diri kita dalam hal ini. Ini kadang-kadang hilang juga rasa ikhlas kita dan makanya itu niat itu berubah-ubah. Dan paling berat itu di mujahadah itu masalah ikhlas itu. Begitu juga yang kedua, rajulun al -ilmu al orang yang belajar ilmu lalu mengajarkannya. Wa qara al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi li ya'rifa fa arafa. Allah mendatangkannya, kemudian menyebutkan nikmatnya dan dia mengakuinya. Fa qala ma Apa yang kamu lakukan? Kemudian qala ta'lamtu fikal ilma wa 'allamtu wa qara'tu fikal Qur'an. Saya mengajar, saya belajar ilmu karena engkau ya Allah. Lalu saya ajarkan Kemudian saya membaca Al-Quran karena engkau, ya Allah. Allah bilang apa? Kazab, kau bohong. Bohong bukan karena aku. Walakin naga ta'alam tali'u kalau hu'alim kamu belajar ingin dibilang alim. Fakodakil dan itu sudah dibilang. Wa Quran Kamu membaca al Quran ingin dibilang kore. Fakodakil dan itu pun sudah dibilang. habu ala wajihi hatta ul Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya lalu dilemparkan ke neraka. Dan yang ketiga dermawan. Orang yang dermawan. Rajulun atau Allahumma lan ala halakatifil fil khair. Dia menggunakan hartanya itu untuk berinfak di jalan kebaikan. Nah, kemudian bahwa fil zahir kathirul Secara zahir dia itu orang yang banyak berinfak. Tapi ternyata Allah tanya dia, apa yang kamu lakukan terhadap harta yang ku berikan? Kemudian dia bilang, ma mil tu ya ma taraktu fi tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada satu jalan pun di jalan Allah yang bisa aku infakkan hartaku padanya kecuali aku pasti akan mengeluarkan hartaku pada jalan tersebut. Allah mengatakan apa? Kazab, kau bohong. Walakin naka fa'al tazalika tuqal jawat. Kau ingin dibilang orang yang dermawan. Pal kill Dan itu sudah dikatakan. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini disebabkan oleh fukdanul ikhlas. Karena disebabkan oleh hilangnya ikhlas. Ini pentingnya ikhlas ya, kawan. Kemudian yang berikutnya kaidah Ya, sebelum kita masuk ke kaidah berikutnya, bagaimana sih sebenarnya caranya orang ikhlas supaya membantu kita bisa ikhlas dalam beramal? Kita sudah tahu tadi akibat buruk kalau orang tidak ikhlas. Luar biasa. Sekarang bagaimana caranya supaya ikhlas? Disebutkan oleh para ulama yang pertama, diantara yang membantu kita untuk ikhlas adalah memutuskan hubungan hati terhadap makhluk. Jangan berharap pada makhluk, jangan berharap dipuji, jangan berharap ingin disanjung, ingin jabatan, dan seterusnya. Memutuskan hubungan hati dengan makhluk, itu yang pertama. Cukup bergantung kepada Allah. Taib. Dan antara yang membantu juga untuk ikhlas adalah Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah jadi dia tidak perlu khawatir dengan amalannya. Allah selalu lihat amalannya. Biar dia sembunyikan amalannya, Allah lihat. Jadi tidak perlu dia khawatir, tidak akan dibalas. Dan yang paling membantu orang untuk ikhlas itu adalah, ya itu tadi, dia merokobat Allah dan mengagungkan Allah. Kemudian, dia mengingatkan dirinya dengan ancaman-ancaman jika dia tidak ikhlas. Di yang tadi itu diancam dengan neraka. Dia selalu membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan ancaman orang yang tidak ikhlas. Sehingga dia bisa ingat. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, dia banyak berdoa kepada Allah agar diberi oleh Allah keikhlasan. Diberi oleh Allah keikhlasan. Ya, di antara doa yang maksud dari Nabi SAW, Allahumma muqallibal qulub Sabit kolbi ala dinik. Dalam riwayat lain, ya musarif al kulub, sarif kolbi ala ta'atik. Waizat yang membolak balikkan hati. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Waizat yang memalingkan hati. Palingkan hatiku dalam ibadah kepadamu. Itu doa Nabi yang membaca ini. Nabi yang maksum. Tapi itu ajaran untuk kita sebagai umatnya agar kita senantiasa merasa khawatir Allah membolak-balikkan hati kita. Karena uh, hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Allah membolak balikkannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kemudian kita tahu hadis ya ya di antara yang membantu kita untuk ikhlas adalah semangat menyembunyikan amalan yang tidak disyariatkan untuk dinampakkan. Ya, selalu kita semangat untuk menyembunyikan amalan. Seperti salat misalnya. Salat apa yang disembunyikan? Salat salat sunnah. Afdolus salatul mar'i fi baitihi illa maktuba. Salat yang paling afdol itu bagi seorang laki-laki itu adalah salat di rumahnya kecuali salat fardhu. Jadi kalau salat di rumahnya kan dia tidak mungkin mau ria. Mau ria sama siapa? Orang biasanya kalau ria orang yang di atasnya, teman-temannya -teman atau orang-orang yang dia harapkan sesuatu darinya, maka dia ria. Tapi kalau keluarganya apa dia mau ria kan? Begitu juga puasa, begitu juga sedekah, Endu budud sadaqati imahi wa wa fa khairulakum. Kalau kamu nampakkan sedekahmu, maka itu bagus. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekahmu dan lalu kamu berikan fakir miskin, maka itu dah jauh lebih bagus. Baik, jadi itu diantara hal-hal yang membantu kita untuk ikhlas. Baik. Berikutnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam famankan hijratuhu Siapa yang hijrahnya Karena Allah dan Rasulnya Sekarang apa maknanya hijrah Hijrah itu secara bahasa artinya At-tark at Yaitu meninggalkan Artinya meninggalkan Atau pindah dari negara kafir Menuju negara Islam, itu artinya hijrah Kalau ada yang bertanya Apa hijrah yang paling afdol di sisi Allah Yaitu hijrah dari apa yang Allah benci Hijrah Melaks Meninggalkan semua yang Allah larang Sebagaimana uh, Hadis dalam jami' Termizi Dengan uh, sanad yang sahih Nabi SAW uh, bersabda Wal muhajir Man hajaro manahallahu anhu Muhajir yang sebenarnya itu adalah Orang yang hijrah yang sebenarnya itu adalah Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Sekarang kan ada banyak ini komunitas-komunitas hijrah. Tapi hijrahnya ya hijrah-hijrah begitu. Hijrah dari lubang apa dari mulut buaya ke mulut harimau. Hijrah yang sebenarnya meninggalkan total apa yang Allah larang. Itu yang hijrah namanya. Tapi hijrah cuma casingnya saja hijrah. Fisiknya yang hijrah, tapi masih jahiliyah dalam hal-hal yang sifatnya akidah, yang prinsipal, yang prinsip sekali itu bukan hijrah namanya itu namanya ber baru berpindah dari mulut buaya ke mulut harimau masih melakukan dosa-dosa besar itu belum hijrah namanya maka hijrah itu adalah man hajaru an itu meninggalkan apa yang Allah larang itu hijrah namanya makanya Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat Amr bin Abbasah, Ya Rasulullah, ayul hijrat afdal. Wahai Rasulullah hijrah apa yang paling afdal? Yaitu antahjur ma Yaitu kamu meninggalkan semua yang Allah benci. Itu yang namanya hijrah. Baik. Kemudian yang berikutnya apakah eh, sampai kapan itu hijrah? Yani pindah dari negara kafir menuju negara Islam sampai hari kiamat. Tidak nah, terputus hijrah sampai terputus taubat dan tidak terputus taubat sampai hari kiamat. Jadi hijrah itu selalu terbuka sampai hari kiamat. Lalu apa hukumnya hijrah? Pindah dari negara kafir menuju negara Islam. Hukumnya apa? Dua. Bisa wajib, bisa sunnah. Kapan wajib? Kalau dia di negara kafir tersebut tidak bisa melaksanakan syariat-syariat Islam, tidak bisa sholat, tidak bisa menampakkan uh, jenggotnya misalnya disuruh cukur, kalau tidak bisa dipenjara misalnya. Kalau sholat bisa ditangkap misalnya. Itu wajib dia pindah. Tapi kalau dia masih bisa sholat, masih bisa melaksanakan syariat-syariat Islam, kata para ulama hukum dia hijrah itu sunnah. Lebih afdol dia hijrah karena di negara kafir itu banyak sekali hal-hal yang haram tapi dianggap biasa di sana. Aurat misalnya, bagi mereka itu tidak ada yang namanya aurat. Negara kafir itu tidak ada yang namanya aurat. Muamalah yang haram bagi mereka itu tidak ada yang haram di dalam Islam saja. Makanya kalau dia bisa hijrah lebih bagusnya hijrah. Makanya dibilang kalau dia walaupun bisa bebas melaksanakan agamanya tapi afdolnya bagi dia adalah meninggalkan negara tersebut. Terus bagaimana dengan Hadis Aisyah, la hijrah ba'dal fath. tidak ada lagi hijrah setelah fatul Mekah. Bagaimana cara memahami hadis? Kita bilang tadi bahwa hijrah itu sampai hari kiamat. Dibilang Nabi dalam hadis yang lain tidak ada hijrah setelah fatul Mekah. Artinya sudah terputus hijrah setelah fatul Mekah. Gimana itu cara mengkompromikan ini dua hadis ini? Yang satunya lagi katanya hijrah sampai hari kiamat terbuka. Yang satunya lagi katanya tidak ada lagi hijrah sampai Uh, setelah Fatul Mekah. Nah. Hmm. Gimana itu? Masa hadis Nabi kontradiksi? Tidak mungkin. Hmm. Cara mengkombinasikannya itu dengan memahami ini hadis lah hijrah tabadal -fat. Tidak ada hijrah lagi setelah Fatul Mekah. Yaitu setelah Fatul Mekah tidak ada lagi hijrah. Kenapa? Setelah Fatul Mekah kan Mekah sudah berubah menjadi negara negara Islam. Dan kita bilang tadi hijrah itu pindah dari negara kafir menuju negara Islam. Setelah hijrah tidak ada lagi negara kafir di Mekah. Berubah jadi negara Islam. Maka tidak ada lagi apa? Hijrah dari Mekah menuju Madinah. Karena sudah berubah menjadi negara Islam. Paham ya? Baik. Sekarang kaidah berikutnya. Ibadah. Dianggap sah jika dengan niat yang kuat bukan dengan niat yang disertai dengan keraguan. Ya kaidah bahasa Arabnya al ibadah tu tata'allaqu bi niyatin majuzuma eh, biha la bi niyatin kun biha. ibadah itu dianggap atau dinilai sah kalau dengan niat yang kuat bukan dengan niat yang ragu-ragu. Jadi ada orang misalnya mau puasa besok puasa Ramadan dibilang puasa tidak ya puasa dia sakit ini antara puasa dengan tidak niatnya itu tidak sah itu niatnya itu kalau dia ada disertai dengan ragu-ragu jadi kita kan tadi punya keadaan sebelumnya bahwa niat itu tatbaul ilm bahwa niat dia itu mengikuti ilmu artinya kalau dia sudah tahu apa yang dia mau lakukan berarti dia sudah dianggap apa berniat tapi itu harus dia disertai dengan niat yang kuat. Tidak boleh ada ragu-ragu di situ. Kalau ada ragu-ragu di situ, itu tidak dianggap. Baik. Sekarang berikutnya. Ada keedah yang sering antum dengar. La amal illa bil ikhlasi wal mutabah. Tidaklah diterima suatu amalan kecuali dengan dua syarat yaitu ikhlas dan mutabaah ikhlas dan mutabaah yaitu dua syarat diterimanya amalan manusia dalam syarat dua syarat ini itu terbagi menjadi empat golongan orang dalam syarat ikhlas dan syarat mutabaahnya ini ada berapa golongan empat yang pertama orang yang ikhlas yang memenuhi syarat ikhlas dan mutabah ini yang paling afdal ini yang diterima oleh Allah jadi di antara empat golongan ini cuma satu yang diterima tiga ditolak yang pertama yaitu orang yang ikhlas dan mutabah dia memenuhi syarat ikhlas karena Allah tidak bercampur dengan ria dan dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah maka ini yang diterima yang kedua tidak ada ikhlas dan tidak ada mutabah dia tidak ikhlas dari awal Riak dari awal tapi juga yang kedua, dia tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sudahlah tidak ikhlas. Tidak sesuai juga dengan tuntunan Nabi. Ah ini paling jelek di sisi Allah ini. Nah, contohnya apa? Banyak. Contohnya orang yang menginfakkan hartanya untuk acara-acara bid'ah. Dia ikhlas, ikhlas-ikhlasnya menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tapi dia eh, afwan, dia tidak ikhlas dalam mengimpakkan artanya di jalan Allah karena dia ria ingin dipuji misalnya pengen ditahu orang tapi sudah dia tidak ikhlas ingin dipuji tapi acaranya juga acara bid'ah sudah tidak ikhlas acaranya juga bid'ah ah nah, ini paling jelek ini golongan yang ketiga ada golongan yang ketiga dia ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah nah ini nih pelaku bid'ah ini dia ikhlas misalnya melakukan apa contohnya maulid ikhlas dia tapi dia tidak mengikuti tuntunan rasul misalnya sholat nisfu syaban sholat rokoib ikhlas dia tapi tidak ada tuntunan nabi di situ dan banyak hal yang kita lihat perkara-perkara bid'ah yang pada umumnya pelaku bid'ah itu ikhlas melakukannya karena Allah tapi dia kehilangan mutabaah. Dan yang keempat yaitu orang yang secara zahirnya dia sesuai tuntunan Nabi, dia sangat semangat mengikuti tuntunan Nabi secara zahir, tapi dalam hatinya ada riak. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dunia dari hal tersebut. Dia pakai celana cingkrang ingin dibilang. Dia memelihara lihian ingin dibilang. Dan seterusnya. Dia secara zahir memutabah tapi secara batinnya niatnya sangat rusak. Maka tiga ini ditolak oleh Allah, cuma satu yang diterima. Maka satu saja dan antara dua syarat itu tidak ada, maka amalannya itu menjadi habaan mansuro. Jadi debu-debu yang berterbangan. Kemudian kaidah berikutnya, kita percepat sedikit. Al-kinayat